Bram. Aman. Maju Bram. Kepala, bawa stop angkatan darat. Hormat senjata. Bram. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meninjau kesiapan tim petembak yang akan mengikuti lomba-lomba tembak antar adi negara-negara ASEAN atau ASEAN Army Rifle Meet AARM ke-30 tahun 2022. Selain meninjau kesiapan dan kegiatan latihan para prajurit yang tergabung dalam tim lomba tembak AARM 2022, Kasat berkesempatan mencoba beberapa materi lomba seperti pistol dan karabin. Kasat juga memberikan motivasi kepada anggota tim sekaligus memberikan bantuan uang pembinaan. Untuk menambah moral dan semangat tim di dalam mempertahankan dominasi dan hegemoni TNI Angkatan Darat dalam kegiatan lomba-lomba tahunan tersebut. Mantan Pangkostrat ini pun berpesan agar para petembak memanfaatkan waktu yang ada dengan latihan sebaik mungkin dan tetap menjaga serta memelihara kesehatan sehingga pada perlombaan nanti dapat memberikan kemampuan dan menunjukkan prestasi terbaik. Nang tegak, waspada dan wibawa, prajurit komando berjiwa satria. Bagi nusa, bangsa dan negara, pantang dan menyerah di medan laga. Tanah air kami cinta.